teman-teman, belajar biologi yuk. Kalian masih ingat gak di video sebelumnya kita sudah belajar tentang salah satu cara perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu stek. Stek itu dilakukan dengan memotong atau memisahkan suatu bagian tanaman atau suatu bagian tumbuhan dari tanaman induk, kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Stek bisa dilakukan dengan menggunakan bagian tumbuhan berupa daun, batang, sampai akar. Ngomong-ngomong, coba deh lihat tanaman berikut ini. Salah satu batang tanaman ini masuk ke dalam tanah gitu ya. Dan sepertinya tanaman ini masih berhubungan yang ada di sampingnya itu. Tapi buat apa ya? Kenapa digituin? Yuk kita bahas. Jadi, ternyata batang tanaman yang masuk ke dalam tanah ini bukan terjadi tanpa alasan loh teman-teman, melainkan karena tanaman tersebut sedang diperbanyak dengan cara merunduk. Jadi, merunduk adalah salah satu cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan yang dilakukan dengan merundukkan batang tanaman, kemudian menimbunnya di dalam tanah. Nah, kalau kalian ingin memperbanyak tanaman dengan cara merunduk ini, kalian harus membengkokkan batang tanaman ke tanah terlebih dahulu, lalu menimbunnya dengan tanah. Lama-kelamaan akan tumbuh akar dari batang yang ditimbun di dalam tanah ini loh. Jika sudah tumbuh akar, maka tanaman dapat dipisahkan dari tanaman induk dengan cara memotong batang yang menghubungkan dengan tanaman induk. Tapi teman-teman, tidak semua tumbuhan diperbanyak dengan cara merunduk, yaitu karena batangnya akan dibengkokkan dan juga dipendam di dalam tanah. Maka hanya tanaman yang memiliki batang yang panjang dan juga lentur yang bisa kita perbanyak dengan cara merunduk. Contoh tumbuhan yang diperbanyak dengan cara merunduk adalah tanaman alamanda, apel, kumis kucing, dan juga bunga kertas. Oke, kita simpulkan ya. Jadi, merunduk adalah salah satu cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan dengan merundukkan batang tanaman, kemudian menimbunnya di dalam tanah. Syarat tanaman yang bisa diperbanyak dengan cara merunduk haruslah memiliki tanaman yang memiliki batang yang panjang dan juga lentur. Nah, sudah jelas kan teman-teman? Tapi ngomong-ngomong, kalian pernah mendengar tanaman tomato nggak? Kalau tomato atau potato sudah biasa kan? Tapi terus tomato itu apa ya? Untuk mengetahui tomato itu apa, kita bahas pada video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.